Yo, halo Pak, apa kabar? Balik lagi dengan saya Alfian di sini. Jadi kita melanjutkan bermain game Dynasty Warrior ya. Dan di permainan kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara mendapatkan senjata kelima untuk karakter Yujin. Jadi Yujin ini salah satu jenderal di kerajaan Wei ya. Tapi sebelum kita lanjut ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe video ini, oke? Oke, kita udah masuk di pemilihan battle ya. Jadi kali ini kita pilih untuk pertempuran kerajaan Wei. Lalu battle yang kita pilih adalah Battle of Yan Province. Dan jangan lupa pilih tingkat kesulitan di hard atau chaos ya. Nah, ini dia karakter kita Yujin. Oke, sebelum kita masuk kita cek dulu untuk weapon. Jadi di sini aku sudah mendapatkan senjata kelima ya, senjata level 5 maksudku. Tapi tenang aja, jangan khawatir, aku akan menunjukkan bagaimana langkah-langkahnya ya. Untuk skill di sini aku pakai Victory Cry, Attack Boost, Mike Terror, dan Akurasi. Untuk animal, nah jangan lupa kita pakai red hair kuda tercepat ya. Oke, kita langsung masuk ke permainan. Jadi untuk langkah-langkah mendapatkan senjata Yujin ini cukup gampang ya. Selesaikan permainan selama 5 menit. Jadi selama 5 menit kalian harus menyelesaikan permainan ini. Oke, untuk awal-awal kita kalahkan ini Pak, Liu Pi ya. Jadi setelah kita mengalahkan Liu Pi ini, nanti Shushu muncul ya. Nah di situ misinya kalian harus mengalahkan si Shushu. Nah ini dia. Jadi ingat, selesaikan permainan ini, maksudnya kalahkan Shushu dalam waktu 5 menit ya. Oke, mantap. Setelah kita mengalahkan Shushu, nah, nanti jembatan ini akan terbuka ya. Selanjutnya kita tunggu. Nah, ini dia. Itu dia ya, berhasil. Gimana? Gampang banget, Pak. Jadi caranya kita cuma mengalahkan Shushu dalam waktu 5 menit ya. Nah ini dia senjata kelima. Mana, gampang banget bukan? Setelah itu kita tinggal menyelesaikan permainan ini ya. Mana nih, sebentar. Kita kalahkan ini aja dulu. Oke, apakah ada jenderal? Oh, enggak ada ya. Jadi kita disuruh mengalahkan Military Man. Sip, berhasil. Aduh, pintunya terkunci nih Pak. Sepertinya kita udah terbuka ya. Mana nih? Nah, kita kalahkan ini aja, Bianchi. Jadi bebas ya, setelah kalian mendapatkan senjatanya kalian langsung
menuju ke bos terakhir atau mengalahkan jenderal yang tersisa ya, bebas. Jadi di sini aku coba mengalahkan sisa-sisa jenderal ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi yang bertanda hijau di utara peta ini ya. Oke, ada pasukan ambush. Mantap. Kita kalahkan siapa nih? Hey. Hey. Sip. Oke, kita tunggu instruksi berikutnya ya. Nah, itu dia. Kita langsung menuju ke lokasi siapa nih? Zhang Yan ya. Oh, ada Yan Zheng juga ternyata. Tapi enggak masalah. Di situ ada Zhao Zhao ya. Nah, ini dia. Zhang Yan. Oh, ternyata bukan jenderal terakhir ya. Oke, jadi kita tunggu aja pak. Oh, muncul lagi ternyata susu ya. Kayaknya dia bertambah kuat nih. Soalnya dari tubuhnya dia ngeluarin seperti aura ya. Defeat Big Man. Oke, berhasil. Ada movie ya, kita skip aja. Selanjutnya kita cek pak. Jadi caranya gampang banget ya. Di awal permainan kalian cuma disuruh mengalahkan Susu dalam waktu 5 menit. Oke, kita cek. Oke, mantap, berhasil pak ya. Nah, aku udah mendapatkan 2 karena sebelumnya aku sudah berhasil mendapatkan, dan ini yang senjata kelima yang barusan kita dapatkan ya. Oke, jadi sekian dulu untuk video panduan kali ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye-bye.